Kenapa kau takut padaku? Pergi! Pergi! Kalau kau marah, jadi tambah cantik, sayang. Tapi dengar, di istana sedang dipersiapkan pesta perkawinan. Perkawinan kita. Tidak. Siapa sudi kawin dengan makhluk jahat seperti kamu? Kau belum tahu siapa aku. Aku raja di raja makhluk bangsaku. Kau akan aku jadikan permaisuri yang disembah oleh segenap bangsaku. Tidak sudi. Lebih baik mati daripada menjadi istrimu. Kau pasti menjadi istriku. Sembara, Sir, Basir. Mereka sudah kabur. Ayo kejar. Ayo. Ampun, Gusti. Ada apa? Tawanan lepas, Kanjeng Ratu. Ah.
berhenti dulu. Istirahat dulu. Aku capek sekali. Haus. Tahan, Farida. Ini daerah siluman. Makanan dan minuman yang ada di sini sangat berbahaya bagi kita bangsa manusia. Tahan sampai kita keluar dari sini. Lancang benar kau manusia. Membawa lari calon istriku. Jangan lancang memeluk calon suamiku. Perempuan siluman. Jahat. Lihat saja. Sembara mencintai siapa? Aku? Atau kamu? Bangunlah, sayang. Bangun. Bukalah matamu. Peluklah aku dengan penuh cinta. Bangunlah, sayang. Bangun. Pandanglah aku. Dengan penuh cinta. Kembalilah ke alammu. Kena pukulan berbisa ayahku, Baginda Badiru. Jangan banyak bergerak supaya tidak menyebar ke seluruh tubuh.
Minumlah. Minuman ini penangkal racun. Sebentar lagi kita akan melaksanakan perkawinan kita, sayangku. Farida. Ada apa, sayang? Farida. Jangan banyak bergerak, sayang. Tubuhmu mengandung racun. Aku harus pergi. Farida membutuhkan pertolonganku. Kamu mencintai Farida? Ya. Kamu tidak boleh mencintai siapapun. Kamu sudah menjadi milikku. Jangan dipegang. Kamu tidak akan bisa melewati pintu itu. Maka tetaplah di sini. Jadilah suamiku. Sadarlah, Nyai Blorong. Alam kita berlainan. Kamu bangsa siluman, dan aku bangsa manusia. Carilah suami yang sebangsa denganmu. Tidak. Aku mau sama kamu. Kamu tidak bisa melawan kodrat. Ha!
Sir, Farida mana? Kok malah tanya aku? Justru aku mau tanya kamu. Pasti belum jauh dari sini. Ayo kita cari. Seandainya wanita ini masih hidup di dunia ini. Kau sudah menemukan yang kau cari, anak muda. Tapi apakah kau mampu melawan godaanmu sendiri? Untuk melenyapkan kutukan penghuni hutan larangan itu. Dharma Cipta Malura. Para lelembut, bekerjalah untukku.
Buatlah rumah ini menjadi indah kembali. Seindah asalnya. Ini rumahmu. Terima kasih. Aku Mardian. Namamu siapa? Nyai. 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 Nyai.
enak saja kau tidur di sini. Kau pikir ini rumah kakekmu? Maaf, Nek. Apakah ini rumah nenek? Iya. Maaf, Nek. Saya lancang. Keluar! Sebelum keluar, saya mau tanya. Itu siapa, Nek? Cucuku Nyai Kembang. Cucu nenek, boleh saya bertemu, Nek? Mau apa? Ingin berkenalan. Sebab tadi malam saya bertemu dengan dia. Kau memang pemuda kurang ajar. Sudah tidur di ranjang orang. Lantas cucuku mau kau ganggu. Saya tidak bermaksud jahat, Nek. Saya hanya ingin berkenalan. Lain tidak. Kau yang bernama Mardian, bukan? Nenek tahu nama saya. Aku tahu semua tentang kamu. Kau mencari aku disuruh oleh Dukun Maruto. Kalau begitu, Nenek adalah Malampir. Iya. Oh, Malampir, engkaulah dukun yang paling sakti. Hanya Malampir yang bisa menolong saya. Tolonglah saya, Mak. Bebaskan saya dari kutukan penghuni hutan larangan. Kau tidak akan mampu memenuhi syaratnya. Apa syaratnya, Mak? Berapapun saya harus bayar, tidak masalah. Saya anak orang kaya. Bukan uang. Lalu? Tapi kesetiaan. Kesetiaan? Kau harus mematuhi semua perintahku. Hanya itu, Mak. Saya sanggup. Saya akan penuhi semua perintah Mak Lampir. Kasihan kau anak muda. Akan ku bebaskan kau dari kutukan itu. Tapi setelah itu, kau akan menjadi budakku. Pak, beli apa? Nak? Saya mau menjual ini, Pak. Mau dijual berapa? 4 ringgit. Lagi kita harus mencari Farida. Semua tempat sudah kita jelajahi, tapi tidak berhasil menemukan Farida. Apakah dia ditangkap lagi oleh siluman lainnya? Mudah-mudahan tidak. Jangan-jangan dia sudah pulang ke rumahnya. Tidak mungkin, Sir. Farida sudah tidak mau lagi bertemu dengan ayah dan budenya. Kesana tidak, kesini tidak. Ya, asal tidak dibawa Wiwi Gombel sajalah. Ah.
penghuni hutan larangan tidak tanggung-tanggung memberi kutukan pada pemuda ini. Lagu itu lagu Nyai Kembang. Tolong izinkan saya bertemu dengan Nyai Kembang, Ma. Ingat, kau harus patuh padaku. Iya, Ma. Maka itu, saya minta izin dulu pada Mak Lampir. Aku belum selesai meruat kamu. Sebentar saja, Ma. Percayalah, saya akan kembali lagi. Baik, temui dia sebentar. Lalu kau kembali lagi ke sini. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Terima kasih, Ma. Nyai Kembang? Tunggu, jangan pergi dulu. Saya mau bicara. Kenapa kau selalu menghindar? Bukankah kita bisa berteman? Sejak malam itu, saya ingat terus pada kamu. Nyai? Nyai? Ini kamar Nyai. Alangkah beruntungnya orang yang bisa menemani tidur dengan Nyai. Mardian! Nyai? Pembohong! Begitu melihat perempuan, langsung lupa pada sumpah setia. Mau tunduk dan patuh pada perintahku. Ampun, Mak Lampir. Ampun. Gara-gara kamu dusta, pengobatanku untukmu gagal. Ampun, Mak Lampir. Ampun. Jangan dekati lagi Nyai Kembang. Aku tidak akan berhenti sampai mendapatkanmu. Dia aja mau kemana? Kalau mau ke Jepara, kita sama-sama saja ya. Tidak perlu.
masing-masing saja. Sudah pernah ke Jepara? Sering. Jeparanya di mana? Kalian tidak perlu tahu. Dia kabur. Kamu sih tidak mau mengalah. Kamu juga, dasar kepala batu. Ayo cari. Ayo. Dia sampai lolos. Dia bisa lapor ke kedamangan. Kita bisa ditangkap. Dia belum jauh. Pasti ada di sekitar sini. Ayo kita cari. Kita menyebar. Kamu ke sana dan aku ke situ. Baik. Ayo. Kamu yakin Farida ada di Jepara? Perasaanku mengatakan demikian. Dan biasanya tidak meleset terlalu jauh. Seharian aku menunggu kamu. Aku rindu sekali padamu. Kalau kamu tidak mau datang ke sini, biar aku yang mencarimu. Belum waktunya kau menemui Nyai Kembang. Nyai, saya Mardian.
ada apa? Ada Eyang. Eyang? Yang siapa? Tenang, ayo jalan. Tidak apa-apa. Pegang aja, Sir. Enggak. Farida. Ini kain Farida. Kita berhasil menemukan Farida. Darahnya belum kering. Berarti kejadiannya belum lama. Farida belum jauh dari sini. Atau bahkan masih berada di sekitar sini. Ayo kita cari. Ayo. Farida! 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 Selamat malam, Selamat malam, Mardian. Nyai Kembang. Kenapa? Apakah kau tidak senang aku datang? Senang. Senang sekali. Aku hanya heran. Dari mana kamu datang? Pikiranmu sedang melayang. Sehingga tidak mendengar aku datang. Iya. Pikiranku memang sedang melayang. Tapi tidak melayang kemana-mana. Melayang hanya pada satu orang saja. Siapakah orang itu? Kamu. Oh. Sejak pandangan pertama, aku tidak bisa melupakanmu. Kenapa? Aku jatuh cinta padamu. Begitu mudahnya kau jatuh cinta. Aku belum pernah seperti ini. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Sungguh, aku cinta kamu, Nyai Kembang. Terlalu sering aku mendengar kata-kata seperti itu dari mulut laki-laki. Jangan samakan aku dengan laki-laki lain, Nyai. Aku mencintaimu dengan setulus hatiku. Semua laki-laki berkata seperti itu. Aku harus bicara apa lagi? Supaya kamu yakin bahwa aku mencintaimu dengan sebenar-benarnya. Kenapa hanya larut dalam kata-kata? Ya, bukti. Ya, cinta membutuhkan bukti. Ayo. Cintamu hanya pulasan. Nafsu badannya belaka. Baik, aku akan melamarmu. Melamarku? Ya, aku akan buktikan bahwa aku tidak main-main. Aku ingin jadi suamimu. Benarkah kamu ingin menjadi suamiku? Ya. Siapapun adanya aku, kamu akan menerimaku sebagai istrimu? Sumpah. Biar aku disambar halilintar kalau aku bohong. Jangan mengumbar sumpah. Nanti kamu menyesal. Lalu aku harus bicara apa lagi untuk meyakinkanmu? Thank you.
Bukankah kamu ingin menjadi suamiku? Iya. Aku ingin kau jadi istriku. Tapi siapakah dia? Apa kau punya saudara kembar? Dia bukan saudara kembarku. Dialah Nyai Kembang. Maksud Nyai? Dialah Nyai Kembang yang sebenarnya. Kalau dia Nyai Kembang, Nyai siapa? Jin. Jin? Dia bangsa manusia. Tapi sudah mati. Mayatnya diawetkan oleh Mak Lampir. Tiga kali kau melanggar perintahku. Kau harus dihukum. Ampun, Mak Lampir. Lepaskan aku. Aku kapok. Aku berjanji akan patuh pada Mak Lampir selamanya. Sebusuk hatimu yang tidak bisa dipercaya. Ampun, Mak Lampir. Ampun, Mak Lampir. Lepaskan aku, Mak Lampir. Ampun, Mak Lampir. Lepaskan aku. Istirahat satu malam saja. Kau Farida anak Raisman kan? Oh, nenek kenal ayah saya? Aku kenal baik dengan ayahmu. Ayo masuk. Farida, Farida. Dulu waktu aku masih giat berdagang, aku sering ke rumahmu. Waktu itu kau masih kecil. Sekarang kau sudah besar, sudah jadi gadis yang cantik. Ayo, aku tunjukkan kamarmu. Ayo. Silakan masuk. Iya. Iya.
kau datang pada hari yang baik. Karena hari ini adalah hari Jumat Pon. Bukankah kau lahir pada hari Sabtu Pahing? Iya. Memangnya kenapa, Nek? Tidak apa-apa. Kau kelihatannya capek sekali. Tidurlah. Terima kasih, Nek. Iya. Kiai Ageng Prayogo. Aku tidak perlu susah-susah untuk mencarinya. Karena dia telah datang sendiri mengantarkan nyawanya. Kiai Ageng Prayogo. Sekarang kepanasan di dalam kuburnya. Karena dia telah melihat keturunannya akan mati perlahan-lahan. Pasti sudah mampus oleh racun ular sendok itu. Kiai Ageng Prayogo. Lihat. Keturunanmu sudah mati di tanganku. Si sendok rupanya telah bekerja dengan baik. Cepat. Siapa yang melakukan ini? Susah payah aku pelihara dari kecil. Dibantai dengan keji. Nek. Nek. Kenapa, Nak? Apa yang terjadi? Ada ular sendok, Nek. Saya kaget. Dari badan saya keluar cahaya. Saya takut sekali. Terus saya pingsan. Ternyata Raja Wahyu Agung itu masih ada pada tubuh gadis ini. Rumah ini memang dekat hutan. Jadi sering ada ular masuk ke sini. Sekarang tidurlah. Nenek jamin tidak akan ada ular lagi. Sekarang tidurlah dengan nyaman. Nenek juga sudah ngantuk. Iya, Nek. Besok kau harus mati.